kita babak pertama. Palopo merah-merah. Ya, setan merah Palopo sekarang. Kita saksikan apakah Walpas Bersatu kali ini mampu bisa. Ini pertandingan terakhir di, akan diambil oleh Lukman. Jauh ke depan. Memang kita ketinggalan kewalahan. Sepersekian detik saja. Datang lagi serangan-serangan Kanyau, namun penjaga kawan. Oh, hampir-hampir saja ada kesempatan sendiri dia. Cuma-cuma lulung sendiri lagi, datang lagi sekali bermain saudara penonton. Oh, masih bisa digagalkan. Satu peluang aja tadi di Palopo. Datang lagi Walpas Bersatu satu kali ini. Tarik ke tengah. Sangat berbahaya ada pelanggar tembak. Oh, sayang sekali tidak terarah ke mulut gawang. Turunkan oleh Walpas Bersatu. Yang mana memberi kesempatan untuk sprint tadi namun gagal. Cut ke tengah. Lagi-lagi perebutan lini dengan saudara, lini yang paling dominan tentunya untuk sepak bola. Ada satu counter-attack atau serangan balik. Harus kerja. Tidak mau mengambil resiko tampaknya lini belakang Indra. Masih berdua di sana, masih ada peluang, ada kesempatan. Tarik sedikit ke belakang. Kita nantikan saudara. Kembali serukan ke tengah, pada Chandra kembali di sana. Sayang sekali dua lini belakang dari Walpas Bersatu masih dapat di heading tadi dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Alan Trialdi. Kembali jauh ke depan, satu counter attack baik sekali jauh ke depan, tidak berdapat satu lawan satu. Masih dapat di halo tadi oleh Rizky fullback kiri. Kembali Walpas Bersatu kali ini. Masih Walpas Bersatu lewat kaki Rizky pemain 24 ini. Kecanda yang dituju. Masuk kami Acha. Tarik ke belakang. Coba-coba bangun serangan atau bangun. Oh, masih tenang-tenang saja. Ada kesempatan, ada peluang tadi namun. Lagi-lagi. Satu pet tarik. Oh, masih terbentur. Dari Kiki. IPJ Palopo yang di kanan saudara. Sampai di Malang. Dan. Gol saudara. Chandra tampaknya. Chandra nomor punggung 10 berhasil menyelesaikan tendangan penjuru tadi, diselesaikan dengan heading. Melakukan overlap sedikit ada kesana akan terlambat mengangkat bola tadi saudara. Pemain nomor 24 Rizky ini yang memang sejauh ini cukup rajin, dan itulah memang sepak bola modern pemirsa, dia harus bisa berperan ganda selain dari sebagai fullback, dia juga harus bertindak sebagai winners, bahkan bisa memberi asis. Kembali anak perempuan lagi. Lambat menyisi lapangan sebelah kiri, kita nantikan akhirnya ada drop main dari Walpas Bersatu ke tengah kali ini diberikan kepada Chandra. Kita nantikan Chandra serukan berbahaya tembak langsung. Oh, cukup berat saudara. 3-4 ada 4-5 pemain biru-biru namun dengan kostum atau baju merah-merah 90. Juga ada Ismail bek kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain baju biru. Heading bola disapu jauh ke depan. Kembali Palopo kali ini. Walpas Palopo coba-coba melakukan satu serangan balik. Ada Ambon di sana. Cepat sekali Ambon. Tidak ada kompromi Ambon tadi saudara. Langsung saja disapu. Acha. Masih Acha kali ini. Coba-coba berkolaborasi bekerja sama. Kembali ke belakang kepada Ambon. Masih Ambon. Muter-muter dia. Kerjasama yang baik. Mid pass jauh ke belakang kepada penjaga gawang Sang Sinar. Dia melebar ke kanan. Yang ditempati oleh Alpia. Pemain nomor punggung itu. Ada Ambon. Sangat berbahaya. Sayang sekali. Kuter baru sebentar. Tembak langsung. Masih bisa terhalang. Ada peluang, ada kesempatan kami kira pemirsa.
lagi-lagi gempuran-gempuran berbahaya dari Walmas Bersatu tadi. Sulit untuk dipercaya, untuk tidak terjadi gol, namun itu yang terjadi. Sementara sesekali saja anak-anak dari IPJ Palopo ini melakukan kantor attack atau serangan balik. Kembali, satu kali ini, Walmas. Baik sekali Acha kembali. Inilah pemain Acha, saudara, yang pernah bergabung di Madura United. Keluar bola. Kembali yang kelima kalinya di catatan kami, pada catatan kami, tendangan penjuru. Dan satu dengan baik oleh Chandra dengan sundulan. Kotak 16, heading, lepas, tidak ada pemain di sana. Cepat sekali. Namun, itulah yang menarik kendala kami kira dari anak-anak Palopo ini. Sedikit ada lambat sekali untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Sulit memang di Walmas Persatu ini. Ambon kali ini. Ya, tampaknya pasukan merah-merah saudara juga berusaha untuk keluar melakukan kembali serangan-serangan berlebih yang dilakukan oleh Chandra Kamil sana saat percobaan tadi. Chandra kali dapat kandas di kaki Acha. Fullback yang rajin melakukan satu kesempatan, satu peluang tadi pemirsa, berada di kotak penalti atau di kotak 16 daerah hukuman. Tarik ke belakang, ada peluang, ada kesempatan, tembak langsung, masih bisa dihalau tadi oleh penjaga. Masukkan kapten kesebelasan, kapten kesebelasan Chandra. Masih melepas, masih lagi-lagi dapat disapa. Chandra di sana, tarik ke tengah, ada peluang, lagi-lagi. Cepat sekali, tidak pas ke mulut gawang, ada Chandra di sana namun gagal kali ini. Palopo lewat kaki Bowo. Lagi-lagi banyak yang dilakukan oleh Ismail dan juga Chandra. Dua pemain belakang. Ya, dengan memanfaatkan jangkung mereka. Wow, hampir kosong babak pertama. Jauh ke depan. Kembali Palopo. Lewat kaki Irham. Ada peluang. Lagi-lagi pelanggaran. Dia melebar ke winger sebelah kiri. Kita nantikan saudara. Terlalu melambung ke belakang. Melewati mulut lapangan, mulut gawang maksud kami. Kembali baik sekali Alpian tadi kepada Said, gelandang bertahan dari Walmas. Rizky yang banyak-banyak memberikan satu percobaan dari Chandra. Iya saudara, 2-0 kedudukan, akhirnya kembali demikian Palopo yang telah ketinggalan 2 gol. Tidak ada masalah bagi Samsider kami kira. Boleh dikatakan ini adalah makanan empuk Samsider dengan bola-bola lurus.
yang tidak begitu makan tadi. Bowo tidak akurat dalam mengontrol bola, masih melilit dia. Coba-coba untuk melewati Ismail. Ismail yang berada di sana sudah penonton, yang tadinya berada di kiri, kiri kanan masuk kami. Bowo kali ini satu cross pass ke mulut gawang. Sangat-sangat rajin untuk baik menyerang. Langsung ke depan ada dua pemain. Fire sudah offside. Chandra. Hattrick 3 gol yang berhasil menyamakan posisi. Satu ini.